Nabi pesan kan anak-anak Adam. Nabi dah bagi tahu anak-anak Adam kalau diberikan dua lembah emas. Lembah emas tau, bukan buntil, bukan guni. Lembah tau, besar tak lembah tu? Ha. Anak-anak Adam kalau diberikan dua lembah emas, nescaya dia akan minta lembah yang ketiga. Tu Nabi sebut. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah. Syukur kepada Allah SWT. Terima kasih banyak diucapkan kepada Tuan Pengerusi, bahagia Tuan Pengerusi Masjid, Tuan Imam, Basan Jatang Kuasa, Hulu Balang, Penggerak Masjid, Masjid Al-Aziziyah, Hutan Melintang. Anda orang sini, hutan yang melintang. Tuan. Seterusnya, tidak saya lupakan juga pemimpin-pemimpin tempatan di semua peringkat yang berkesempatan hadir pada malam ini, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Syukur kita kepada Allah SWT kerana dengan limpah dan izin yang dapat kita bersama-sama berada di dalam majlis ilmu pada malam ini, yang mana Nabi sebut barang siapa yang mengikuti jalan-jalan ke majlis ilmu, maka Allah akan anugerahkan kepadanya jalan-jalan ke syurga. Amin. Dan kalau kita tengok malam ni, orang terpilih yang datang. Ada orang tu dia tak tahu pun ada Samsul Debat malam ni. Dia datang-datang, Samsul Debat ke? Oh, macam tu kan. Ada orang tu pula sampai-sampai yang tadi dia tahu Samsul Debat nak datang, dia tunggu kat luar, rupanya Samsul Debat dah ada kat dalam. Ha, macam tu, macam-macam lah. Ada orang tu pula dia nak datang, rupanya dia datang, rupanya semalam program tu terlepas pula. Macam-macam tuan-tuan. Kan? Jadi apa pun nak bagi tahu apa? Kenapa jadi macam tu katanya? Yang terlepas-terlepas tu. Macam mana jadi macam tu? Puncanya satu, manusia ni tuan-tuan, dia boleh terleka, terlena, terlalai disebabkan oleh satu yang disebut sebagai dunia. Dunia ya. Itu sebabnya kalau dia leka-leka-leka, itu sebabnya disebut berapa ramai orang dekat atas dunia ni. Ada ulama dulu-dulu sebut berapa ramai orang atas dunia ni, dia ibarat bersia-sia atas dunia. Bersia-sia berjalan-jalan, tapi tak kala nyawanya dipanggil, barulah dia perasan dia tengok karung kat dalam bekas bekal bekalan dia nak bawa pergi ke negeri akhirat ni, pun dia perasan kosong, tak ada apa-apa. Macam itulah hakikatnya. Yang penting sekali yang kita nak sadar adalah sebelum kita fikirkan dunia ni sementara, nak sampai pada akhirat yang kekal abadi ni, darul akhirah, kan? Yang mana Allah sebut iman kana rujullaha wal yawmal akhir wa zakarullaha katsira. Siapa nakkan rahmat Allah, siapa nakkan hari akhirat, wa zakarullaha katsira, maka ingatlah Allah banyak-banyak. Jadi yang datang dalam masjid malam ni, calon-calon yang wa zakarullaha katsira, yang ingat Allah banyak-banyak, mudah-mudahan. Jadi itu sebabnya kita paling mula ni, step awal sekali kita kena ingat kedudukan kita dekat dalam dunia ni sementara. Kan, tiap-tiap yang bernyawa pasti akan merasai mati pada hari kiamat sahaja yang akan kekal abadi. Ha, pada ketika itu siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan syurga, maka sesungguhnya dialah yang berjaya. Jauh pada neraka, masuk dalam syurga, berjaya. Dan ingatlah kehidupan ini meliputi kemewahan dan pekat kebesarannya, tidak lain hanyalah kesenangan bagi orang yang terpedaya. Itu dinyatakan dalam surah Ali Imran ayat 185. Orang yang hidup mewah dengan pangkat kebesarannya tak lain hanya terpedaya sahaja. Kan? Macam dululah seronok rasa dia diambang di puncak dunia bila dia dapat jawatan. Contohnya jawatan, bukan jawatan apa pun, pembantu tadbir. Jawatan kerja kerajaan, kerja gomen, kata kan, dia punya banggo tu kan, kenduri 3 hari 3 malam mamak tu banggo anak kerja kerajaan, walaupun jawatan biasa-biasa. Dia pun rasa seronok kan. Bila masuk pula dekat pejabat, naik pangkat pula jadi pembantu tadbir kanan. Sambung belajar, naik pula jadi pegawai. Dia rasa handal sangat. Seolah-olah dia di puncak dunia. Sampai masuk, tiba-tiba sampai surat, dah sampai tahap pencen.
Nah, tiba-tiba ayat paling mahal orang kita ni tu, tiba-tiba. Tiba-tiba dah pencen gitu kan. Tiba-tiba dah ada cucu gitu kan. Tiba-tiba anak sebut, "Bah nak kahwin." Macam baru semalam mentah pergi sekolah. Tiba-tiba dia dah cakap dengan kita dia nak kahwin. Itulah dia tipu daya dunia menyebabkan kita terleko, terlena, terlalai, kan? Hidup satu hakikat yang ada dan akan berakhir pada satu masa yang tidak diketahui dengan tepat dan tempatnya. Hidup akan berakhir yang mana tak tahu masa bila, keadaan macam mana. Tu sebab tadi imam doa, "Allahumma akhtim alana ya Allah bihusnil khatimah wala takhtim alaina bisu'il khatimah." Nak abih yang baik-baik. Semua nak mati elok-elok. Macam mana jahat, penyamun, penyangak, perangai kan, dia tetap nak masuk syurga. Tak ada yang cerita-cerita masuk neraka. Malahan ketika zaman Nabi Musa, zaman Nabi Musa, syaitan tu sendiri pun, syaitan iblis pun dia kata masa, "Aku nak masuk syurga. Boleh tak kau cakap dengan Allah, suruh ampunkan dosa aku?" Nabi Musa pun sampaikanlah ke Allah Ta'ala. Maka Nabi Musa beritahu balik, "Boleh, jom ikut aku." Kata, "Pergi mana?" "Pergi ke kubur Nabi Adam, kau sujud ke kubur Adam." "Oh, tak nak. Tapi makna kata, kesombongan dia tu maknanya masih lagi ada dekat dalam nurani setan tu, dia pun nak masuk syurga. Nampak tak? Kan? Iya, tuan-tuan. Yang bukan Islam pun sebut kan, "Ku nantimu di pintu syurga." Makasih. Kan? Dia pun confident dia nak masuk syurga kan? Macam tu lah. Mana tak apa, confident tu penting. Kan? Jadi mana kata hakikatnya dunia akan berakhir. Kata ulama terdahulu, dia kata manusia ni ada 99 perangkap kematian. 99 perangkap kematian. Contoh dekat highway, kan satu kereta accident, sebelah kereta kita. Kereta kita tak. Boom, lah sikit lagi. Kalau dia terpelanting kena kita, kita yang kena sekali. Contoh, pak, selamat kita. Mana? Terbakar semua rumah. Rumah kita yang tak terbakar. Bomba sampai tembak sampai rumah kita selamat. Faham tak? Sempat rumah kita selamat. Faham? Kau tak faham nak cakap negeri sembilan. Kan? Lepas itu, ataupun dia terjun dengan kawan-kawan berenang dekat tasik tu. Zap! Yang timbul dia seorang. Yang lain meninggal. Selamat seorang. Tanah runtuh. Runtuh semua rumah. Kan? Dia seorang yang terselamat. Kebetulan lah, runtuh semua, mati semua. Dia kebetulan keluar pergi pasar raya sekejap dengan anak-anak bini semua bawa keluar. Selamat. Perangkap kematian. Banyak lagi lah. Tapi ada satu perangkap yang manusia tak boleh lari. Nama perangkap tu, perangkap usia tua. Lepas tua, kira jiun ni. Tak ada benda lain. Kan, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Saya ringkaskan jadi iunnya. Mana kira selesai lah kan, tak ada. Tapi janganlah rasa malu lah. Dah tua ni malu pula. Tak. Sebenarnya tua itu satu pencapaian. Bukan semua orang sampai merasa tua. Kan? Jadi kita sampai merasa tua, alhamdulillah dahlah tua. Duduk di masjid pula. Mana? Ada orang tua tak sadar diri kelab dan duduk gitu. Nampak ya PKP ni kan, macam tu ya dia kat tempat-tempat hiburan tu. Nampak ya PKP ni yang terperanjat sekejap ya masa PKP awal-awal tu. Saya masa mula-mula PKP tu, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Masa mula-mula PKP tu, hari ni diisytiharkan PKP, mulai esok tu PKP dah tak boleh keluar tu. Kan, dah roadblock yang ketat tu. Saya hari kedua tu dapat surat kena pergi syuting dengan Ustaz Amin Idris, pergi ke KL syuting untuk macam mana cara pakai hand sanitizer lah, macam mana cara nak bersin lah, pakai pelitup muka lah, pakai apa-apa sapu tangan lah, sediakan tisu lah, macam tu lah. Tapi masuk keluar tu kan, ya Allah, pertama kali masuk highway tak ada kereta. Tak pernah saya tengok keadaan macam tu. Seram sajuk rasa. Kan? Dulu marah kereta banyak, ni kereta tak ada pun risau. Kemudian nampak daun-daun koring tu berterbangan tu, mana tunjukkan bila ada pekerja yang tak keluar je highway tu jadi macam tu. Saya rasa macam mana? Rasa nak pusing balik. Masa tu mondong, gelap sangat. Sebab dah maghrib.
sebab syuting malam. Ha, jelek lo, jangan terpanjang-panjang pun. Nah, tengok cerita tu, muka tu terperanjat, dia sabar. Tapi terasa apa? Terasa nak balik. Rasa macam mana? Terasa ada bonor nak turun. Terasa macam tu lah. Apalah ni Tuhan nak bagi bala apa, macam tu lah kan? Alhamdulillah. Lepas tu bila dah syuting tu macam nak balik rumah, tak pernah rasa macam tu. Balik rumah. Tapi tengok kan, orang kita ni tu lah kan, terkejut sekejap. Terkejut sekejap. Bila buka ya, kan? Ha, boleh kan? PKPB, PKPD, PKP. Apa? PKP apa? Dah macam-macam lah. Dah rilis, dah longgar sikit. Tak ada roblox, tak ada apa. Dah mula dah. Kan? Ha, kes pun dah banyak kan? Ha, nak baik macam mana? Hari ni 2,800 lebih kan? Hari ni. Ha, kan? Lebih kurang macam tu lah. Tak silap saya lah. Tadi ada kawan-kawan share. 2,800 lebih. Memang menakutkan. Tapi manusia macam tu lah. Time dah dah terdosak macam tu. Ha, baru dia terperanjat. Elok sekejap. Kan? Kebetulan lah jadi tu. Masuk bulan Ramadan. Dengar tak? Oh, Alhamdulillah. 100% tak tinggal. Salat sunat tarawih tak tinggal. Sampaikan ayah pergi pasar raya. Bini tanya, bang, abang balik cepat tak? Anak-anak dah tunggu nak ambil wudu, nak semayang sama. Macam tu sekali. Masa tu barulah dia sadar dalam rumah dia sejadah berapa lain. Kan? Iya, baru sadar sejadah berapa lain. Itu pun sejadah yang kecil-kecil tu. Yang tak siapa, yang travel punya kan. Waduhlah, tak banyak sejadah pun. Lepas tu, barulah suami tu, ketua keluarga tu, barulah sadar. Yang rupanya banyak lagi surah dalam Quran tu selain daripada surah Al-Ikhlas. Ya, selama ni jadi imam dituduh baca surah tu. Kan? Oh, banyak lagi surah lain. Dia baca inna a'tainakal kautsar, anak kat belakang dahaga dah. Anak dah tahu abah nak baca surah apa. Kan? Itulah. Itu patutnya surah apa, surah tu memanglah baguslah. Tak salah cuba pelbagaikan kan, tu aje. Tak salah baca tu kan, tak salah. Lepas tu berapa ramai akhirnya berlaku juga ketua-ketua keluarga tak dapat tidur malam raya, menitis saya mata sebab menghayati teks khutbah yang nak dibacakan esok pagi tu. Kan? Ha, bayanglah kan, macam tulah. Menangis dan esok pagi berdiri atas sofa. Mimbar tak ada, atas sofa biar dia tinggi. Batang penyapu, batang mop, mana yang ada jadi. Kan? Barulah dia tahu betapa kaciknya hati dia baca khutbah anak yang tidur. Kan? Selama ni bila khutbah raya, imam baca, dia tidur, dia tak rasa apa. Ah, sekarang pun dia tahu. Sampai hati kau tidur, abah baca. Abah training daripada pagi sampai ke malam semalam. Kan? Tapi kau tidur tak dengar teks khutbah kan? Nah, tak. Itulah dia. Banyak pengajaran dia sebenarnya. Banyak pengajaran. Masa tu dia tunjukkan apa? Dia tunjukkan semua orang kena. Tak kira siapa. Orang tu rumah besar. Ada ke dalam Facebook bercuti luar negara. Kita nampak kereta mewah bersusun kereta kat rumah. Tiba-tiba dia keluar statement. Tak ada kebantuan untuk kami. Nak cakap apa? Semua golongan kena. Kan? Semua golongan kena. Nah, itu sebabnya kita tak tahu. So janganlah tertipu. Tapi orang yang pintar dan tidak tertipu tidak akan bergantung sepenuhnya kepada harta, pangkat dan kekayaan. Dia tak ada harta, dia relax. Contoh mak ayah kita, orang tu dulu relax ya, bukan senang pun. Jalan kaki, tak ada kereta pun, tak ada dah heboh lah. Orang sebelah naik basikal, naik motor, dia jalan kaki, dia tak rasa malu pun. Elok, macam tu ya, tak ada apa. Sekarang, abang, bila kita nak pakai kereta ni? Asyik naik motor sekarang. Nampak tak? Bila nak pakai kereta besar, bang? Sampai ada banyak Asia. Tu yang orang tak perasan dia sampai tu. Kan? Saya pernah kena halau tu kan. Cania dia sok okok jago pakai tu. Tak ada bagi aku masuk obat. Aku nak ceramah ni kan. Saya kan, lepas tu tu je. Assalamualaikum tuan, buat ceramah. Yo, cania bang okok. Takut dia sok okok. Lalu ustaz teh. Tapi tak ada apa tuan. Dunia kalau terpengaruh kat Samsul Debat yang gelaran dengan dunia gitu tuan. Dunia tu sebab saya kalau orang tulis kat banner tu jangan tulis Ustaz Samsul Debat, tak Saudara Syamsul Debat sebab SSD kan.
Kalau Ustaz Samsul Debat, USD mahal, takut tak boleh bayar. Macam tu je. Senang ya tuan-tuan. Saya sebenarnya daripada Rompin ni. Daripada Rompin, Pahang. Sebab tengah ada satu projek, program My House dengan TV Al Hijrah. Iaitu kita membaiki, kita repair rumah-rumah asnaf. Satu episod, satu rumah. Di Perak dah sudah. Di Perak, di Botol. Saya menginap kat Sri Iskandar 2 minggu lebih, dekat 3 minggu. 3 rumah. Kuala Kangsar satu. Di Johor dah sudah, di Pontian. Seremban ada, di Rantau, Jelebu, Negeri Sembilan dah sudah. Sekarang Pahang. Maknanya Seremban, Johor, Perak. Ni di sekarang di Rompin, Pahang. Selesai Pahang, Terengganu. Tu yang golap muka Samsurabat sikit ni. Kan? Jadi ni bukan efek tau, memang confirm cahaya. Kau tengok kau dahi bobolang lah. Pakai kopiah pula kan. Itu dia. Itu yang sekarang ni bila tengok orang susah kan, tengok orang susah, Allah Akbar. Tak tahulah, ada orang tu dia memang susah sebab susahlah. Ada orang tu memang dia okey lah susah tu. Dia bukan okey susah, macam mana dia boleh hidup dalam sawang tu? Tuan-tuan fikirlah. Saya sampai tanyalah, bolo kau labah-labah ni, saya kata. Dia boleh jalan dan ngelak-ngelak sawang tu. Saya kata apa? Saya kata satu, tuan-tuan. Saya cakap dengan dia dalam satu tazkirah tu, sebab setiap episod dia ada tazkirah dia. Kata, miskin, susah, bukan salah kita. Bukan salah kita. Tapi tang pengotor tu salah kita, saya kata. Orang dulu pun susah juga, tapi mak ayah kita kepantangan dia kalau tak bersih tu. Yeah. Buruk, baik cara buruk, tapi bersih. Baju sekolah tu sampai perang pakai, kan? Tapi bersih. Itu eh. Pergi tukar baju dia, pantau. Pergi basuh. Hari Jumaat balik sekolah, basuh kasut. Basuh surat, basuh baju, basuh, basuh. Arwah abah lo, kepantangan dia anak-anak dia. Kalau makan, pinggan letak dalam siki. Berapa ramai orang gaji dalam rumah ni? Basuh. Kan? Asuh sendiri. Itu sampai sekarang, terbiasa. Nampak yang dalam sinki tu, walaupun bukan pinggan kita, basuh kak? Ha, dah terbiasa. Kecuali sinki Masjid Al-Aziziyah tu sendiri basuh lah. Kan jangan diarah pula saya ke sinki tu kan. Macam tu lah kan. Maka berpeganglah kepada keimanan dan keyakinan kebesaran Allah. Berserah diri kepada Allah. Firman Allah SWT menyatakan hisab dan pembalasan juga berlaku sebelah hari kiamat. Tetapi tidak keseluruhannya. Makna ada juga perkara-perkara yang balasannya teh dunia lagi. Contoh salah satu dalam hadis Nabi. Nabi sebut tidak ada dosa yang lebih berhak Allah segerakan seksanya di atas dunia dan simpan seksanya di akhirat. Saya ulang balik eh. Tidak ada dosa yang lebih berhak Allah segerakan seksanya di atas dunia dan simpan seksanya di akhirat, iaitu dua. Dosa menderhaka kepada kedua ibu bapa dan juga dosa memutuskan silaturahim. Dua dosa ni, dunia lagi dah ada balasan dia. Derhaka pada mak ayah, yang risau. Ada anak kaya raya berjalan bercuti sana sini, anak yang langsung tak ingat nak bawa mak dia. Tanya pun tidak. Ada. Ada duit, ada apa, saudara mara keliling, langsung tak ingat. Ada. Bapak kodamut eh, bukan kodakut, kodamut. Kodakut campur komut. Kodamut nama eh. Macam itulah. Ada kan? Sakit hati mak sikit dah kita tahu kan. Kita baca kan kisah tu. Yang dia hari-hari dia memang singgah rumah mak dia. Satu hari tu kalau dia singgah mak dia, tinggalkan makanan boleh balik rumah dia. Satu hari tu dia nampak mak dia tengah solat. Alasan kuat dah tu, mak tengah solat, dia balik rumah dia dulu. Disebabkan itu mak dia terasa hati. Sebabkan itu tak boleh mengucap, tuan-tuan. Nah, ini kan pula menyakitkan hati mak tarang-tarangan. Bercuti ke sana kemari tinggalkan mak. Tanya pun tidak. Ayah lagi lah. Mak kena tinggal, ayah lebih lagi. Yang ayah sibuk banyak-banyak hal. Kan? Tapi itulah dia. Itu sebab eh, contoh. Dan juga memutuskan silaturahim. Jangan. Aku dengan kau tak ada apa-apa lagi dah. Jangan. Tolong jaga.
Nabi tengok Nabi. Nabi sayang isteri-isteri Nabi. Maka kita kena sayang isteri-isteri kita. Faham? Macam tak berani ngangguk ke? Tak maksudnya tu isteri-isteri-isteri. Ramai ni isteri satu-satu-satu. Macam itulah. Kan? Habis orang perempuan, dia tak ada isteri. Sayang pasangan. Sebab Nabi sayang pasangan. Satu. Kedua, Nabi sayang ahli keluarga Nabi. Kita kena sayang ahli keluarga kita. Ketiga, Nabi sayang sahabat-sahabat Nabi. Kita kena sayang sahabat-sahabat kita. Termasuklah jemaah kita yang ada, okay? Masjid ni. Dan yang keempatnya, Nabi sayang umat Islam yang berpegang kepada syariat Islam. Kita kena sayang. Lain pada tu, Nabi tak ajar. Nabi tak ajar, kau jangan baik dengan dia. Dia ni geng belah sana. Nabi tak ajar. Kan? Kau jangan baik dengan dia. Dia tu geng ketua kampung lama. Pun Nabi tak ajar. Macam-macam lah sebab kan. Dia ni orang ni, dia ni fahaman macam ni. Tak. Sampai ke masjid, sama. Gitu. Nabi kata umat Islam ni sama yang membezakan amal soleh dan ketakwaannya kepada Allah. Tu. Ada dia tulis. Saf pertama untuk yang gaji 5,000 ke atas. Saf kedua 4,000 ke atas. Golongan B40, saf ke-8 dan ke bawah. Tak ada. Siapa copek, dia lah depan tu je. Kan? Macam tu. Jadi makna kata tak sah lah. Kan? Tak sah lah tuan-tuan. Saya samserbat okey. Saya okey je. Makan ke mana-mana pun okey. Lepas ini ada makan kan? Takkan tak ada kan? Jauh datang ni takkan tak ada makan. Saja ya tuan-tuan. Gurau-gurau. Jadi macam tu lah. Jadi ada kalanya pula manusia memperoleh balasan di alam barzah. Tapi itu hanya permulaan. Dalam kubur kena tu pun baru depositnya. Belum selesai lah tu lah. Akhirat ada lagi. Ya, tu sebab jauhilah neraka. Maka nak jauhi neraka macam mana? Nabi dah sebut. Sesungguhnya dunia ini penjara bagi orang mukmin, tapi syurga bagi orang kafir. Ya, jadi kalau kita happy pun atas dunia ni, baik tanya balik. Apa hal aku gembira benar ni? Apa hal aku happy sangat ni? Kan? Patut aku risau ni. Macam tu kan? Risau. Nak makan risau. Nak tidur risau. Nak makan risau kenapa lah? Nak tengok dulu halal tak halal. Pergi pasar tani tanya. Ni ikan keli ni. Kalau negeri sembilan ikan keli pun dia panggil ikan sembilan. Oh ni sembilan. Keli pun sembilan panggil lah kan? Jadi tanya kat pasar tani tu. Saya nak tanya ni ikan keli ni siapa bola bang? Orang Islam bola ke? Siapa bola? Orang Islam lah bola. Dia tipu, dia tanggung. Kita selesai, tuan-tuan. Tapi usaha kita tanya. Kena tanya. Restoran Chinese Muslim masuk. Tanya. Mak saya masa pergi tu. Restoran Chinese Muslim orang cakap sedap bawa. Lamak pergi. Tengok mak dah tak ada. Dia pergi ke dapur cek. Betul tak tukang masak tu. Lepas tu. Ya Allah mak tak payah lamak. Dia dah ada sijil halal lepas tu. Tak lama tu dia keluar. Okey boleh makan. Sabarlah. Makna ada quality checking kan. Betul lah tu. Itulah yang sepatutnya kan. Kan jangan main belasah nak hidup ni. Tu sebab bila kata dunia ni dia ni penjara bagi orang mukmin. Tengok penjara. Jarak pintu sini je. Lepas tu belakang tak besar pun. Bumbung setakat tu je. Jamban pun tak ada bilik. Terbuka macam tu kan. Kan? Jadi makna kata bukan semua tempat dia boleh pergi. Makanan pun bukan semua dia boleh makan. Boleh cakap, tuan hari ni nak nasi ayam, kalau boleh nak kepak. Cuba lah cakap. Tak kena pijak dengan pegawai penjara tu. Banyak cakadak kau apa yang ada makan lah. Itu okey. Saya pergi ada satu blok penjara lama di Ceremban. Ceramah kat situ. Saya sempat tengok lah sel-sel penjara yang lama, bangunan lama tu. Jamban pun tak tahu. Dia macam lebih kurang lebar ni. Saya ingat lebar satu saf ni. Satu garisan dua saf ni kan. Lebih kurang macam tu. Mengengkot tidur. Habis apa orang ganti? Baldi letak situ tuan-tuan. Buang air situ. Sejam sekali pegawai akan ambil kutip. Bayang kan tuan-tuan. Bilik air kalau tak tutup macam mana? Kalau buang air macam mana baru tu? Bayang ni menyangkung situ pula. Basuh pakai air botol. Tapi nak bagi tahu keadaannya macam itulah dunia kita kena ni tak boleh, itu tak boleh, ini tak boleh buat, ni tak boleh buat.
Nampak apa susah, tapi dengan lapang dada dah aku orang Islam. Okey je lah, dah tak boleh. Tak payah banyak lah benda lain boleh makan. Nabi dah pesan, cari rezeki yang halal. Sesungguhnya yang halal itu cukup buat kamu. Settle. Senang hati. Kan? Macam tu. Jadi, janganlah kita terjebak dalam perkara yang menyebabkan kita terjerumus ke dalam neraka. Di akhirat nanti hanya amalan yang akan mengiringi. Yang berjaya adalah golongan yang berjaya menjauhkan diri daripada neraka. Dan inilah golongan yang beruntung. Mereka yang dapat menjauhkan diri daripada neraka memiliki rohani yang bersih. Diri dia bersih, hati bersih, mana bersih saja. Kan? Dia akan kawal nafsu dia. Kelazatan tidak terkawal, kekayaan harta benda yang menyalahkan Allah, semua dia tinggalkan. Dia tak nak. Dunia ni bukan matlamat. Tetapi dia boleh jadi jalan untuk menyampaikan kepada matlamat. Makna kat dunia ni, contoh kereta. Kereta tu bukan matlamat. Tapi kereta itu menjadikan kita sebagai penyampai kepada matlamat nak pergi masjid. Ya, nampak? Kalau fahamlah teori itu kan. Maka perbanyakkanlah amalan kita. Kan? Firman Allah SWT dalam Quran yang bermaksud, dan ingatlah bahawa kehidupan di dunia ini meliputi segala kemewahan dan mekat kebesarannya. Ini yang tadi saya baca tadi. Tidak lain, tidak bukan. Hanyalah kesenangan bagi orang yang terpedaya. Tapi pada orang lain, wah, kau sekarang dah jadi kutu kampung, tahniahlah. Janganlah. Borek. Nampak ayat orang macam tu. Itu orang yang betul-betul jago tu. Borek sebenarnya, tanggungjawab ni besar. Aku risau ni, takut tak boleh buat. Macam tu. Wah, kau kutu kampung ni? Biasalah. Aku belanja hari ni. Macam tu lah. Tu kan macam tu lah. Kan? Tapi bukan sini lah. Sini okey. Ni tempat lain. Saya cakap ni tempat lain. Sini okey. Kan? Dan jangan main-main, bukan senang tuan-tuan kan? Tidak salah mengecapi nikmat dunia seperti memiliki kemewahan harta benda asalkan masih lagi berada dalam ruang lingkup yang dibenarkan. Nabi pesan kan, anak-anak Adam, Nabi dah beritahu anak-anak Adam kalau diberikan dua lembah emas. Lembah emas tau, bukan buntil, bukan guni, lembah tau. Besar tak lembah tu? Anak-anak Adam kalau diberikan dua lembah emas, nescaya dia akan minta lembah yang ketiga. Itu Nabi sebut. Sehinggalah tanah masuk ke dalam perut itu. Masuk sampai kena mati, sampai dah mati kena tanam, berhenti hajat itu. Ya. Contohlah kan. Kita bagi 500 ribu. Okay, hari ini semua yang datang. Contoh tau, jangan minta betul-betul ni contoh. Hari ni, malam ni, siapa yang datang ceramah malam ni, semua tolong tulis nama dengan nombor akaun. Jangan tulis suhu je, hujung tu tulis nombor akaun. Kan, tulis nombor akaun, kejap lagi pengerusi masjid. Ni contoh tau, jangan minta dengan pengerusi. Ni contoh. Saya bagi banyak kali, beritahu contoh ni. Kejap lagi pengerusi bank in kan, semua orang balik dapat 500 ribu. Menyesal air mata darah orang yang tak datang malam ni. Gila, ha? Tapi kau jangan bohong. Iya, kau tengok ni kau nampak. Ha, 500 ribu, kan? Jadi ada kalangan kita, di kalangan kita cakap, oh alhamdulillah aku dah dapat 500 ribu ni, tak payah fikir apa dah. Betul ke? Dia dah terfikir kereta apa nak pakai, ke mana nak berjalan, baju apa nak beli. Cakap je, cakap je, cakap je. Tiba-tiba dah habis. Itu yang jadi dekat orang kaya yang Felda-Felda yang rasa jadi tiba jadi jutawan segera tu. Juta dapat. Tiba-tiba menung. Masa dapat duit, tak beringat tukang kereta basah, rumah banglo, bungalow. Kereta menung. Kereta tersadai, tak boleh bayar. Kan? Itu dah. Nampak tak berapa ramai? Orang yang tiba-tiba dapat duit banyak, tak beringat kan? Macam tu. Tapi banyaklah, belajar adalah pengajaran dia macam tu kan. Tapi mana nak beritahu apa? Tak pernah cukup. Aku besok kalau pencen, dapat duit pencen aku tu, aku dapat duit KWSP aku tu, huh, dalam tu tak kurang 400-500 ribu ada. Huh, aku relax, tak payah fikir apa dah. Ayat dia, 2 minggu lepas pencen pegang senapang depan bank. Kau kata tu tak payah fikir pun, aku jadi jaga pula ni kita. Bukan saya hina orang jaga, tak. Maksudnya dia cakap begitu, dia tak payah kerja dah. Dia cakap sebab tak cukup. Anak ni lah, itu nak ni lah. Sebab. Tapi kalau kita kawal, minta maaf lah. Duit abah ni, duit resipi abah ni, abah memang simpan sikit nak pergi Mekah.
Yang ni pula untuk urusan abah dengan mak kau, nak pergi berjalan, pergi tengok tempat orang. Yang ni lah ni nak pergi kuliah, nak pergi apa, belanja, nak beli buku, beli nota, beli apa semua. Jadi adalah sikit RM50,000 ni besok abah bagi sikit-sikit berdasarkan keperluan semasa. Takkan abah tak nak tolong nikah? Kau yang kata, kau yang sadap, kau jangan susahkan nampak abah kau. Dia yang menikah pula abah pula yang keluar duit. Cakap. Kenduri kena roh berio. Kan? Apa, 8 boleh kemah. Siap pelamin, adjustable pelamin. Adjustable boleh naik. Cik, pusing senia, pusing senia. Gilo tu. Biar apa? Tak payahlah kan. Tapi duit tak ada apa? Tak ada duit, kau tak mampu, tak payahlah kau kahwin. Kau puasa je. Ni leh kecoh labah ni macam mana? Kan? Itu sebenarnya jangan nyusahkan mak ayah ni sepun ada urusan eh. Jangan fikir dia eh, kan? Tapi janganlah kita tersilap dalam nak mencapai kemewahan dunia ni boleh, tak ada masalah, tapi belajar bersyukur. Ada orang sebab terlampau nak kaya sanggup buat benda-benda yang tak elok, mencuri, menipu, hasil riba dan sebagainya yang diharamkan oleh Allah. Janji kaya. Ha, tapi hati tak tenang buat apa kan? Nabi dah sebut kekayaan yang sebenarnya, hakikat kekayaan sebenar adalah apabila hati dia berasa tenang. Itulah kaya sebenarnya. Relax, dia duduk dalam masjid, tunggu isyak. Tak ada kusut-kusut lah. Yang keluar tu, huara, kejap sini, atas benda-benda, nak jumpa orang ni, projek tu, projek ni, macam-macam. Kita relax ya kan? Tak ada apa. Ya, macam tu lah. Begitu juga manusia, dalam fitrahnya disukakan pasangan. Jantina yang berlawanan. Itu normal. Sukakan perhubungan dengan jantina yang berlawanan dengannya, tu normal. Tapi kena kawal, ada batasannya. Yang paling teruk, bukannya batasan ni lah. Sesama dia disuka. Kambing pun kan. Kambing pun kau nak. Tu betina, tu jantan. Ha, dia tahu nak kacau betina. Dia tak ada yang jantan kacau jantan lah. Yang manusia pula tak berhati. Kan? Lepas tu dengan nangkuh. Tak ada apa-apa pun jadi. Dia kata. Okay, kalau elok pakai jubah. Sampai ke Mekah pakai telokong. Apa hal? Lepas itu cakap tak ada apa-apa jadi. Ni sekarang PKP ni tak jadi apa. Dia cakap apa tak jadi ingat. Kan? Saya tak cakap orang Malaysia ni. Tahu orang mana Zimbabwe ke mana tak tahulah mana. Macam tu lah tuan-tuan. Kan? Kita fikirlah sendiri kan. Kalau dah senapang tu senapang lah. Yang banyak cerita. Yang faham-faham. Tak faham sudah. Kan? Jadi maknanya. Hal ini dijelaskan oleh Allah SWT menerusi firman yang bermaksud dihiaskan, dijadikan indah pada manusia kesukaan kepada benda-benda yang diingini nafsu, iaitu perempuan dan anak pinak, harta benda yang banyak bertimun-timun daripada emas dan perak, kuda peliharaan yang bertanda lagi terlatih, dan binatang-binatang ternak serta kebun-kebun tanaman. Semuanya itu ialah kesenangan hidup di dunia, dan ingatlah pada sisi Allah ada tempat kembali yang sebaik-baiknya, iaitu syurga. Surah Ali Imran ayat 14. Itu dia. Itu semua dah digambarkan dalam Quran. Clear. Benda-benda orang suka. Kan? Sekarang ni dia tak ada binatang ternak. Dia bukan kuda. Dia kuda yang ada enjin. Naik motor. Sana sini kan? Itu sebab yang buat cara elok lah. Ingat walaupun dia ride, dia pergi menyampaikan sumbangan. Terbaik itu. Kan? Kan? Kemudian manusia inginkan hubungan harmoni dengan pasangan. Maka Islam menghalalkan hubungan antara pasangan lelaki wanita menerusi pernikahan bagi memenuhi fitrah keinginan manusia. Maka Islam jelas menolak sebarang usaha menyalahi fitrah, iaitu hubungan sejenis serta hubungan antara lelaki dan perempuan tanpa ikatan yang sah. Itulah dia. Sebelum lahirnya zuriat ke dunia pun banyak garis panduan yang Islam dah ajar, kan? Itulah dia. Maka dengan itu tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita kena sedar yang dunia ini sementara sahaja. Maka naklah kita sedar dunia yang susah payah kita cari, kita kejar, kita kumpul, akhirnya kita akan tinggalkan. Kan? Buat rumah besar-besar. Kan? Buat rumah besar-besar bukan makin lama makin ramai. Tu ya istilah yang paling senang faham.
Sikit lagi dia kalau dah bunyi tu makna tak lama tu. Kan signal. Dia jangan lebih sejam SOP kan. Jadi makna kata kalau kita tengok buat rumah basah-basah bukan makin lama makin ramai, makin lama makin tak ada orang. Ayah anda yang apa yang veteran-veteran yang dah pencen ni semua dah mengalami dah situasi tu. Hantar anak pergi sekolah, anak pandai zap masuk asrama, dah tinggal seorang hilang. Lepas tu yang ni pula pun pergi pandai juga, payah juga pandai tinggal rumah. Yang tak pandai menyakitkan hati pula, payah juga ke rumah tu. Poin balik je dah sekolah pandai, pap masuk universiti pula. Tak ayo buat rumah besar-besar tadi untuk apa? Lepas tu pap dah kojo pula, kahwin langsung rumah sendiri. Rumah kita jadi apa pula? 7 bilik senang yang bilik anak seorang satu. Itulah bang kan? Alhamdulillah dalam saya rasa dan taman perumahan ni rasanya rumah kita je ada bilik anak seorang satu. Gitu kan. Ha macam itulah. Anak tak adalah ramai sangat dalam 12 orang ni gilo tu 2 boleh bilik gilo betul kan. Dah macam tak tahu asrama ke apa tak tahu. Kan macam lobi hotel pula kan pintu masuk rumah tu kan. Itulah dia. Sementara ya kan. Kalau kita tengok Ibnu Samad Muhammad bin Shubaih rahimahullah berkata, anggaplah dunia ini ada di genggaman tanganmu. Yang mana pembendaharaan tu anggaplah datang di timur dan barat. Kita ni dunia takat ni ya. So bila datang zap ambil, zap ambil. Tapi apabila mati dalam genggaman ni jadi apa? Mati tumbang, habis telap eh. Kan, mati habis. Iskandar Zulkarnain. Dalam sejarah Islam antara raja yang paling warak sekali. Dalam sejarah Islam kan. Dia kata kalau aku mati nanti jangan lupa buat 3 perkara. Yang pertama, pastikan yang usung jenazah aku adalah tabib yang handal-handal. Tabib ni doktor zaman sekarang lah. Yang kedua, pastikan tabur dalam perjalanan pergi ke kubur tu tabur segala harta kekayaan aku. Dan yang ketiga, waktu usung jenazah aku, pastikan tangan aku tu terkulai biar orang tengok. Tentu dia tanya kenapa? Apa hal lah macam tu? Sebab yang pertama, biar tabib yang handal-handal usung jenazah aku nak beritahu, hebat macam mana pun tabib doktor itu, dia takkan dapat menghalang kematian daripada berlaku. Itu pertama. Kedua, kau usung tu jenazah aku, kau tabur harta kekayaan, kau akan tengok orang sibuk mengutip berebut ambil harta. Sebab nak beritahu, harta tu tak boleh masuk dalam kubur. Orang berebut, orang bergaduh, anak-anak kita bergaduh disebabkan harta kita tinggal pun tak boleh apa-apa. Dan yang ketiga, kenapa tangan terkulai tu? Biar orang tengok macam mana kau lahir dulu tangan kosong, mati pun tangan kosong. Tangan dah terkulai layu di Tasik Madu Fauziah Latif. Itu tajuk lagu. Tajuk lagu. Terkulai tangannya. Dah tak boleh buat apa dah. Masa dah time. Kan? Budak KL cakap masa dah time. Mak saya dengan saya tu kita pergi Australia, pergi Melbourne. Masa sebelum PKP kan. Jadi dia tahu mak saya boleh mengajar mandi jenazah apa semua. Mak saya dengan maklum saya, dia minta lah datang lagi. Sepatutnya pergi itu tak dapat pergi lah sebab PKP. Dia beritahu orang Arab dekat Australia ni, dia mandi jenazah orang Islam macam menyiang ikan. Dah lempar, dah terbalik, kasar. Orang cakap kenapa kasar sangat? Don't worry, dia kata dia tak kasar apa-apa tu. Kau ajar tak kau ajar ayat orang Arab tu? Dari segi zahir dia tak kasar, tapi roh tu sakit kalau dia buat kasar. Tu kena ingat adab ni mandi jenazah tu yang mak saya tu dipanggil lah untuk bantu supaya dia orang boleh buat sendiri nanti. Tentulah kan? Jadi makna kata anggaplah benda datang timur dan barat, datang tadi genggaman tadi, tapi jika kematian datang, apa gunanya yang ada di genggamanmu tadi? Tak ada guna. Nombor akaun semua kita, duit pop akaun kita, ni akaun kita, apa guna bila mati kan? Abah dah pesan yang itu, buka akaun dia semua, tanam dengan dia sekali. Gila kerja, tak ada siapa orang cakap orang mati minta dia tak ada kan? Jadi banyak sekali ayat dalam Quran mengingatkan kita bahawa kehidupan ini hanya sementara. Jadi janganlah lalai. Begitu juga kalau kita tengok
Yang jika direnungkan, ternyata harta yang kita sesungguhnya hanya ada tiga saja. Bukan hanya, bukan harta kita, tapi hakikatnya ia adalah milik kita di dunia, kerana majoriti harta hakikat yang kita longgok tak boleh bawa pun. Jadi apakah dia? Bukan kita yang menikmati, kadang-kadang harta yang kita ada, duit sampai berjuta, tak sampai habis pun, mati dulu. Kan? Biar ada sikit, sama-sama rasa. Kan? Macam tu. Tak adalah, bukanlah kata. Kalau dah kaya ni, habis macam tu, sedekah lah. Macam tu kan. Belajar sedekah. Tiga yang kita nikmati, itu pun sementara saja. Apa dia? Pertama, makanan yang kita makan. Itu harta pertama yang Allah bagi ke kita. Itu pun makan sekejap, lalu kat kongkong, kat lidah, rasa zap habis. Macam tu je. Kan? Kalau yang jenis bangsa biawak, makan tu je, tolar, gop, 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 kan? Lagilah. Lagilah laju, tak rasa apa. Kan? Ha. Makanan yang kita simpan, belum tentu dapat makan. Kadang dah basi. Ya Allah, basi dah. Tak sampai makan. Simpan tadi nak makan. Tuan-tuan tengok gaya haji, tak? Tengok. Berabut daging, berabut bahagian. Oh, ni aku punya, ni aku punya. Sudah busuk tak bermakan dalam peti air sekadang-kadang. Ada? Benda yang berlaku di banyak tempat kecuali hutan melintang. Ha, macam tu lah. Ha, saya kena cover siap-siap tu. Tidak, tak kena panggil lagi, kang. Gitu kan. Duit yang kita simpan beli makan, belum tentu lagi dapat nikmati. Duit simpan nak beli makanan ni. Terlelap tak dapat beli. Betul tak kan? Ha, nak cakap apa? Ketika menikmati makanan pun kadang-kadang boleh jadi, alamak sakit perut, masuk bilik air, tak jadi. Dah sakit perut mula-mula, tak jadi makan. Contoh. Kedua, pakaian yang kita pakai. Itu harta kita. Tapi akan lusuh, akan rosak, akan kopam, akan pudar warnanya. Kan? Seluar, selipar. Selipar. Siap heran. Heran nak letak kat kaki. Nak selipar ke macam. Jenama tu Adibas. Dia bukan Adidas, Adibas pak. Baru. Ni fashion baru ni. Kan, nampak tak? Bangga tu. Letak kat kaki ya. Pak. Kan. Ini semua sementara, macam tu juga rumah. Rumah sampai masuk akan kita tinggalkan dan akan wariskan kepada orang lain. Sedekah. Itu dia yang paling bernilai sekali. Itulah harta kita sebenarnya yang sangat berguna di akhirat. Ini pun berlalu sebentar dari genggaman kita di dunia. Selebihnya, harta yang kita kumpul hakikatnya akan berlonggok tak sampai kita menikmatinya pun. Itu sebab baik kita sedekah. Sedekah yang pertama mengkayakan hati. Rasa kaya, rasa senang. Bila sedekah. Iya. Kedua, membersihkan harta walaupun sikit rasa cukup. Yang ketiga, memanjangkan usia. Ramai ayahanda bonda yang panjang umur ni, rahsia dia antaranya rajin sedekah. Saya tanya balik, iyalah gaib. Sedekah dulu bukan duit pun, pisang bagi. Bila kena kenara, pap, hantar kelapa, hantar. Weh, hantar apa yang boleh hantar? Beli minyak, beli boleh, hantar kat rumah orang, kan? Macam tu. Kan? Jadi itulah dia sedekah. Dan juga yang keempat, melancarkan rezeki. Maka inilah maksud hadis yang mana harta sebenarnya ada tiga. Rasulullah SAW bersabda, manusia berkata, hartaku, hartaku. Maka baginda bersabda, wahai manusia, apakah benar engkau memiliki harta? Bukankah yang engkau makan akan lenyap begitu saja? Bukankah pakaian yang engkau kenakan juga akan usang? Bukankah yang engkau sedekahkan akan berlalu begitu saja? Hadis riwayat Muslim. Jadi, tuan-tuan dan puan-puan, dunia ini memang kita perlukan dan tidak terlarang untuk kita mencari harta dan dunia. Tapi haruslah kita tujukan untuk mencapai akhirat yang kekal abadi. Saya tutup kesimpulan itu dengan surah Asyura ayat 20. Surah Asyura ayat 20, Allah beritahu, barang siapa yang mengejar keberuntungan akhirat, nescaya kami akan tambahkan keberuntungannya itu. Maknanya dunia pun dapat. Tapi barang siapa yang mengejar keberuntungan dunia, nescaya kami akan berikan sebahagian saja daripada keuntungannya itu. Malahan tidak akan pernah ada di dalam hatinya rasa bahagia. Kejar dunia, huru-hara tuan-tuan tengok orang kaya. Tak pernah dapat relax kadang-kadang. Aduh ya bondoh. Kita ni kaya-kaya pun taklah kaya bona. Miskin pun tak miskin bona.
Nape lah datang masjid. Kan? Masjid pun bukan kaleng-kaleng. Kan? Emak tau. Kipih berlambak. Sampai punya sombong kipih satu pun tak buka. Dek, aircon dia sajuk. Bangal latuk dia sajuk. Tengok pula sejadah. Apa dia tengok punya kapet. Bukan main-main lah. Nampak tak? Ni kapet baru tukar. Punya toba kapet kalau sujud tobonam muka. Kalau imam lama sikit sujud, pakat leno lah orang yang belakang. Kan? Mak, syukur. Kau macam ni lah, selesom saja, tak datang, tak tahulah kan. Itu datang lah, ramai-ramai. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, itu saja untuk malam ni. Seronok nampak datang sini. Ya? Saya ucap terima kasih banyak atas kesudian mempelawa saya pada malam ni. InsyaAllah dalam kesempatan kita bertemu lagi. Besok pagi saya kuliah subuh pula di Masjid Bidor. Masjid Bidor, lepas tu tauhid lah. Berangkat ke Rompin, balik sambung balik tu. Yang ni berjanji dengan sahabat ni datang ke Perak.